tradisi gunungan memang sudah biasa di Indonesia. Tapi sudah pernah lihat gunungan durian? 80 buah durian yang disusun ditambah 50 cup daging durian kupas langsung ludes tanpa sisa dalam waktu beberapa menit saja. Warga yang telah menunggu sejak pagi tidak sabar dan langsung berebut gunungan durian ini. Acara ini merupakan puncak acara Bazar Durian yang digelar pihak Terminal Tirtina di Solo sejak hari Senin 4 Februari lalu. Warga dari berbagai daerah di sekitar kota Solo berbondong-bondong mendatangi terminal ini untuk mendapatkan aneka jenis durian. Lihat di Instagram, kan kuliahnya juga deket sini, sekitar Kartasura itu. Jadi udah sekalian kesini dapat durian gratis. Dapat berapa mbak tadi, Pak? Dapat satu, ini cuma punya temen. Tadi sih rebutan, tapi akhirnya juga dapat. Lokasi di kawasan Terminal Tirtona di Solo, bazar dan gunungan durian ini merupakan salah satu upaya memperkenalkan fasilitas Terminal Tirtona di kepada masyarakat. Tapi kaget sih masuk terminal sini, kaget juga. Ternyata terminal kita sudah wah banget ya di dalamnya ya. Saya baru tahu ini loh mbak. Karena jarang naik bis. Bentuk fisik dan pelayanan terus dioptimalkan agar warga tertarik untuk menggunakan terminal ini. Misi saya perkenalan transportasi massal di terminal alternatif dalam bentuk pelayanan, dalam bentuk secara fisiknya terminal dengan kondisi kapal dan sebagainya. Akhirnya masyarakat baru tahu, terminal sekarang bagus ini dan sebagainya. Di Bazar Durian, warga juga bisa membeli durian berbagai jenis dengan harga Rp20 hingga Rp100.000. Jika rasa tidak sesuai, pembeli bisa menukarnya atau uang dikembalikan seluruhnya. Angga Eka melaporkan untuk NET.